kan soft manual. Ini kemudian pastikan ada alat ukurnya, kemudian ada alat yang apa yang diukur, komponen yang diukur. Kemudian yang pertama kita lihat soft manual, ada piston yang akan diukur, kemudian ada standar value-nya. Kita lihat standar value-nya. Nah, saya ambil contoh menggunakan silinder yang pertama, yaitu kita melihat ukurannya di sini. Yang pertama, checkpoint yang pertama yaitu standar value-nya 2,50 di sini. Ini kita setel. Berapa sur? Seperti ini ya. 250. Kemudian kita cover di sini. Apabila ini masuk, berarti kita centang, teman-teman. Seperti ini. Kemudian untuk ini yang standard value, kita ini kenapa kok disilang? Karena ini itu tidak sesuai dengan ukurannya atau lebih. Nah, ini nyala guys. Ya, kurang lebih seperti itu cara pengukurannya, teman-teman. Apabila ini ada yang disilang, berarti ada yang harus diganti. Atau pistonnya ini harus diganti. Ya, di sini saya akan melakukan measurement kasar atau pengukuran kasar pada engine SAA 4D95LE-3. Pertama kita lihat soft manualnya terlebih dahulu, kemudian kita siapkan alat ukurnya, misalnya kaliper atau jangka sorong. Kita menggunakan sisi seperti ini, kemudian kita melakukan pengukurannya seperti ini. Dan ini bisa bagian X, nah ini bisa bagian Y. Ketika kita sudah melakukan pengukuran, maka kencangkan atau kunci, kita kunci ini ya. Kita kunci, apabila sudah merasa pas, kita bisa menguncinya, teman-teman. Saya kunci seperti ini. Setelah itu, kita baca skala utamanya dan kita tambahkan dengan skala non-usual. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan melakukan pengukuran menggunakan Dual Gauge. Yang pertama, pastikan alat bisa digunakan. Kemudian di sini saya menggunakan ini 95, kemudian saya tambahi washer 1 mili. Oke, kita lanjutkan pengukuran. Pertama, kita melakukan pengukuran pada silinder yang pertama. Ukuran XX, teman-teman. Kita tambahi 96 kurangi hasil pengukuran yang tadi 95,53. Dan kita lakukan yang ini, yang kedua ini kita mendapatkan 5,5 sama, teman-teman. Dan
Dan kita mengukur yang ini. Dan kita melakukan pengukuran dari silinder nomor 2. Ukur SX-nya. Kita masukin silinder ini. Pengukuran 95,64. Dan kita lakukan pengukuran yang ini 95,62. Dia nanjak.
Kemudian ini yang terakhir 25,64. Sekian pengukuran dari saya. Berikut ini adalah hasil dari pengukuran tadi dari silinder 1 sampai silinder. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melakukan pengukuran piston pin. Yang pertama, pastikan alat yang digunakan bisa. Kemudian kita membalikan soft manualnya. Di sini saya akan mengukur piston pin yang pertama. Nah, di sini bagian A, bagian B, ini bagian C. Oke, kita lakukan XX. Dan kita kunci dan kemudian kita baca hasil pengukuran. Waduh, terik, indahnya pemandangan, banyak lonte-lonte. Kita kunci, kita baca ukuran, baca. Jadi itulah cara melakukan pengukuran pada piston pin. Melakukan pengukuran dan menggunakan pengukuran dengan ketelitian 5-100 mm. Pertama, pastikan kilometer dapat digunakan. Kemudian kita melihat soft manual dan teman-teman. Oke, yang pertama, ini saya dengan mengukur yang pertama. Oke, setelah itu kita kunci. Nilai 5,9. Tulis teman-teman. Kemudian kita ukur nilainya. Oke, setelah dirapatkan dan diluruskan, kita kunci. Kita kunci teman-teman. Lalu kita paket. Dan ukuran 95. Yes.
lalu rapat kita ini kita tarik. Oke, kita luruskan. Oke, kita dapatkan dan kita kunci. Kita tarik pelan-pelan. Luruskan terlebih dahulu, kemudian kita rapatkan, kita kunci, setelah kita kunci, kita baca. Temunya 95,12 ya. Baik teman-teman, di sini saya akan mengukur piston pinhole sesuai dengan soft manual atau standard value yang tertulis di sini. Oke, yang pertama pastikan alatnya ini inside micrometernya bisa. Kemudian selanjutnya kita mengukur pertama, yaitu piston yang pertama X-nya. Ya. Kunci. Kita kunci teman. Ukuran 30,5 ya. Kemudian kita ukur atasnya. Yang right.
terus kalian Y-nya yang sebelah kanan. Kita kunci. Dan ini W 30,50. Kemudian kita mengukur yang X-nya, teman-teman. Kita buka penguncinya. Ini kunci. Nilainya 12,12. Dan kita melawan yang kedua. Oke, kita melibatkan ukuran 30,8. Akan dan saya koreksinya. Kemudian kita Y-nya ya, tunggu. Lalu kita baca sebetulnya ketemunya 30,8 kan, dan kita berkembali kanan kunci. Thank you.
4,42 dan sekarang ini 4,43. Kemudian kita mengukur piston yang terakhir. Oke. Kita mengukur X-nya, teman-teman. Kita rapatkan. Kunci. Kelengkapan 30,6. Malam. Oke, kita buka kemarin X. Dan ukuran 30,12. Plus. Oke, kita mengukur X-nya sekalian. Ukur Y-nya ya, teman-teman. Dan 30,44. Dan ini yang terakhir. Berikut hasil dari pengukuran saya. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melakukan pengukuran connecting root. Yang pertama, kita perlu melihat sub manual atau sub manual. Kita melihat standard value-nya. Kemudian, kita siapkan alat ukur dan alat ukur untuk mengukur ukuran itu. Yang pertama, kita lakukan ini. Pas kita rapatkan atau kita kunci dan kita baca 30,05. Kemudian kita melakukan dua sama. Dik.
Sekarang kita pas, kita kunci, kemudian kita baca, mau 30 sama 11. Kita dapatkan nilai 30,11. Kita lepas. Kita mendapatkan nilai 30,7. Kemudian yang terakhir, aku total 20. Oke. Dalam ukuran. Dan alat dan komponen kembalikan seperti semula. Kemudian ini adalah hasil komponen. Ini ada 3 measurement, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Oke, di sini ada A, dan B, sama ada. Oke, yang pertama kita mengukur measurement yang pertama. Dan mengukurannya. Ini 56,50 dan skala radiusnya 0,02. Jadi kecil. Mana partai? Nilai 56,52. Kemudian kita mengukur yang jenisnya. Jangan lupa 50,2.
capek aja. Enggak juga. Aku senang. Ini dibaca 50,6. Apakah kemudian yang B? Sama, 50,6. Ini kamera dari tinggi. Oke, setelah kita pengukuran, kita cocokkan sesuai standar value-nya. Apabila tidak cocok, maka bisa diganti atau melakukan perbaikan agar sesuai dengan standar value. Sekian, terima kasih. Oke. Saya akan melakukan pengukuran main jurnal kecap. Nah, yang pertama pastikan kita melihat sudut panduan atau soft panduannya terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan alat ukurnya. Pastikan alat ukurnya sesuai dengan apa yang kita ukur. Yang pertama, sini ada yang pertama. Di sini ada yang pertama. Kita ukur sisi A. Kisi kaki sih teman-teman. Kita
dapatkan kurang 70,11 ya teman-teman. Dan kita posisi D-nya. Oke. Sekarang kita mengukur yang biar. Bacot lu, Novail. Ukuran 70,25. Ini 70,15. Oke. Dan kita sisi ini. Dan kita melakukan pengukuran yang kedua. Tur yang kedua. Teruskan ya teman-teman. Oke. Oke, mendapatkan angka 10,1 yang kita makan di dalam dirinya.
70,11 juga. Oke. Dan yang posisi X dari B. Akhir. Isinya
6,65. Harus tahu. Dan kita bakal yang kedua sama adanya. Thank you.
66 kita melihat manual yang perlu kita beli, kemudian ini alat ukurnya kita menggunakan kecepatan 25 sampai 50 meter dan ini intake exhaust, dan ini intake exhaust dan selanjutnya dari sisi A dan dari sisi B. Oke, ini saja kita melakukan pengukurannya. Saya beri contoh menggunakan yang pertama ini intake dari sisi A X nya oke, dan nilai 32 36,65. Cek judul tanganan lo mari rung. Koma 65. Mari rung. 67. Dan tang sisi B nya. Ayo sweet me. Dan sama 36,63. Dan kita melakukan pengukuran pada exhaust. Sausnya seperti ini dan kunci kita baca 42,59 9. Dan kita mulai dengan sisi B. Sisi B, kita kunci 22,66. Untuk pengukuran selanjutnya bisa dilakukan dengan cara yang seperti tadi, kemudian sambil kita cocokkan ke standar dari yang di sini. Apabila ada hal yang tidak cocok seperti pengukuran atau standar value, bisa diukur kembali
atau mungkin kalau pengukuran sudah pas, mungkin ininya mungkin harus diperbaiki lagi atau mungkin diganti. Dan berikut ini adalah hasil pengukuran yang saya ukur tadi. Kemudian apabila ukuran tidak sesuai dengan standar value, maka jam shaft harus diganti. Ini saya akan melakukan pengukuran sekunder of piston ring. Yang pertama saya ambil contoh satu piston ini. Kemudian mengukur menggunakan ini. Seperti ini teman-teman. Apabila ini sudah bisa masuk, berarti tendangnya masih bagus. Kita menggunakan 0,15 dan 0,20. Kali ini saya akan sudah bisa masuk. Berarti ini masih bagus. Kemudian kita yang ini, yang kedua. Ini ada 3 internal, 1, 2, dan 3. Sama, ini juga nggak bisa masuk. Kita mengukur di 2 dan kita akan ketiga. Jadi ini titik A dan ini titik B. Sama teman-teman. Ini saya menggunakan inkrometer. Ininya nggak bisa masuk. Ukuran 25 sampai 50. Filternya. Berarti tandanya piston ini bukan masih bagus. Kita ukur dari titik A. Apabila bagus, kita melakukan penyentakan di sini teman-teman. Seperti ini ya. Hasilnya tadi sudah kita sesuai dengan ini dan kita ukur dan ternyata hasilnya bagus.